There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Hey hey hey, halo halo teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Martin Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Spill kegiatan aku di malam hari ya. Jadi hari ini, malam ini aku mau cari kesibukan. Aku mau jahit, bikin daster lagi teman-teman. Karena aku masih punya sisa kain-kain yang tidak terpakai, jadi ini aku mau bikin daster simpel lagi, tanpa potong-potong yang ribet, tanpa kancing, tanpa red slitting, dan juga tanpa obras, karena aku pakai sistem stik balik lagi ya, seperti yang kemarin aku bikin. Karena iseng-iseng, kios jus sudah tutup, di rumah juga sudah santai-santai, tidak ada pekerjaan rumah yang lain, jadi aku keluarkan mesin jahit, sambil nonton drakor, aku jahit. Bikin daster lagi teman-teman. Jadi ini nonton drakor bareng anak-anak dan suamiku ya. Malam ini aku sudah selesai bikin laporan keuangan hasil jualan hari ini. Jadi sudah santai, bisa kumpul bareng keluarga. Nah ini aku tadi juga sudah selesaikan semua tugas-tugas rumah tangga malam ini. Jadi supaya besok pagi itu sudah nyantai teman-teman. Jadi tidak ada kerjaan yang tertunda ya. Karena memang besok itu kami ada kegiatan, yaitu pertemuan rutin anggota Pia Ardia Garini. Jadi sebagai istri seorang TNI AU, otomatis aku menjadi seorang anggota Pia Ardia Garini dan wajib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Selain berguna untuk menjalin tali silaturahmi, kegiatan organisasi Pia Ardia Garini juga membawa manfaat yang cukup banyak bagi kami anggotanya. Jadi kami memperoleh banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kami, baik di dalam kehidupan berumah tangga ataupun juga kehidupan kami dalam bermasyarakat. Khususnya secara pribadi, manfaat baik itu sangat aku rasakan teman-teman, karena selama menjadi istri seorang TNI dan diangkat menjadi pengurus Pia Ardia Garini, sangat berdampak positif bagi tingkah laku, tutur kata, dan juga perbuatan. Paling tidak bisa membuat aku lebih berhati-hati dalam bersikap, karena tentunya tidak hanya bagi diriku sendiri, tetapi aku juga harus menjaga nama baik suami dan juga tentunya menjaga nama baik organisasi Pia, di mana aku menjadi anggota sekaligus pengurusnya. Kenapa aku sangat bersyukur sudah bisa menjalani dan juga melaksanakan tugas menjadi seorang pengurus Pia Ardia Garini kurang lebih selama 16 tahun teman-teman. Karena dengan menjadi pengurus aku bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada, bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang banyak diberikan di dalam organisasi. Tentunya banyak sekali hal-hal baru yang kami pelajari. Kami jadi mengerti cara berorganisasi, kami jadi mengerti tentang banyak masalah kesehatan, kecantikan, masalah sosial, jadi lebih tahu tentang bagaimana parenting yang baik. Pokoknya banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Salah satunya juga dengan ilmu menjahit ini, memasak, ataupun cara merias diri, pokoknya semuanya diberikan ilmunya di organisasi Pia, teman-teman. Karena lumayan lama tidak bersua dengan rekan-rekan Pia Ardia Garini yang lain, jadi hari ini excited sekali untuk mengikuti kegiatan besok hari. Oke, lanjut lagi. Ini pagi-pagi aku sudah langsung gercep ke pasar belanja untuk aku masak hari ini. Karena baru musim duku teman-teman, jadi aku beli duku untuk stok buah di rumah ya.
Jadi aku suka sekali dengan duku Palembang ya, karena rasanya manis dan karena baru musim harganya itu murah teman-teman, cuma 18.000 per kilo kalau di sini ya. Dan oke, lanjut, hari ini aku mau masak sayur lodeh dan ini aku ada teri yang mau aku goreng dan ada kentang yang mau aku bikin perkedel. Nah ini lanjut, tadi aku sudah potong ini sisa daun loncang ya teman-teman. Kebiasaan aku kalau beli loncang seperti ini, aku potong pangkalnya, nanti aku mau tanam. Untuk daunnya aku pakai untuk masak. Oke lanjut, ini aku panaskan air dulu untuk masak sayur lodehnya. Dan aku tinggal cuci beras untuk masak nasi. Pokoknya yang pertama harus dilakukan itu adalah masak nasi. Walaupun belum ada lauk, tapi kalau sudah punya nasi itu ayam ya teman-teman. Ini aku masak 2 gelas karena biasanya ya hanya segitu ya. Jadi nanti kalau habis nanti masak lagi, tapi biasanya cukup lah ya. Nah ini aku masak dengan sistem low carbo, low sugar supaya lebih aman, lebih sehat untuk suamiku. Ini sudah selesai, lanjut nanti aku segera kerja masak karena hari ini, pagi ini aku harus ke kantor suami untuk mengikuti kegiatan Pia Ardia Garini. Dan oke, ini lanjut, aku juga sudah panaskan minyak. Di tungku yang satunya aku goreng kentang supaya lebih cepat, jadi aku masak 2 tungku sekaligus. Dan ini airnya sudah mendidih, aku langsung masukkan sayur-sayuran. Ini tadi ada kacang panjang, daun so, dan juga aku pakai kluweh teman-teman. Nah jadi ini lodeh kluweh ya. Ini aku juga sudah blender tadi, bawang merah, bawang putih, cabai. Jadi tidak perlu masak sambal karena ini sudah langsung pedes gitu ya. Dan ini aku tambahkan juga bumbu racik, aku pakai 2. Jadi walaupun aku pakai bumbu racik, aku tetap tambahkan bumbu blender sendiri ya teman-teman, supaya lebih mantap. Nah ini aku panaskan lagi, lanjut aduk-aduk rata. Lalu bumbui dengan garam, gula, kaldu bubuk, dan juga penyedap. Oke, sambil nunggu sayurnya empuk, lanjut goreng-goreng kentangnya. Pokoknya ini disambi-sambi ya teman-teman. Kalau yang sudah jadi ibu rumah tangga pasti tahu manajemen waktu saat memasak ya. Nah ini lanjut, aku pakai santan instan. Pokoknya praktis, cemplang-cemplung, mateng, enak, warek teman-teman. Nah ini aku pakai 2 santan instan yang 65 ml ya. Menurut aku pakai 2 itu sudah cukup lah ya teman-teman. Sudah enak, sudah gurih, sudah kental juga. Nah aduk-aduk rata. Ini sudah mau mateng, sebentar lagi tinggal bikin lauk-lauknya. Tentunya bagi ibu-ibu yang punya kegiatan, selain menjadi ibu rumah tangga, pasti tentu lebih pintar dalam memanajemen waktu. Kalau sekiranya ada kegiatan di pagi hari, bagaimana caranya pasti kita bisa menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga sebelum kita meninggalkan rumah. Jadi ibarat kata anak-anak dan suami itu tidak keleleran gitu ya, tetap bisa terhandle dan terawat walaupun kita berkegiatan. Oke, dan ini masakan aku sudah mateng, sayur lodehnya sudah siap untuk disajikan. Lanjut lagi ke menu selanjutnya. Berikutnya ini aku mau goreng ikan asin teri teman-teman. Jadi ini tuh pelengkapnya makan pakai sayur lodeh. Tidak lupa harus tidak ketinggalan greh. Jadi karena aku punyanya ikan teri, jadi ini aku goreng dengan menggunakan tepung beras. Jadi ini biar crispy-crispy asin gitu ya teman-teman. Nah ini gorengnya juga sangat mudah, gampang, sebentar saja sudah mateng. Dan ikan asin itu rasanya nggak pernah gagal ya teman-teman. Pasti enaknya dan pastinya menambah nafsu makan. Dan ini juga sudah selesai, sudah mateng. Lanjut lagi, aku mau bikin perkedel kentang. Nah tadi ini kentangnya sudah selesai aku goreng semua, dan juga tadi aku sudah goreng bawang putih. Tinggal aku masukkan jadi satu, lalu aku lumatkan pakai alat pelumat kentang ini ya. Dan setelah selesai semua sudah halus, tambahkan telur.
Nah, ini aku sisihkan untuk putih telurnya, nanti aku gunakan untuk lapisan menggoreng teman-teman. Jadi yang aku masukkan ke dalam kentang, aku campurkan hanya kuning telurnya. Lanjut lagi, ini aku bumbui dengan Royco bubuk dan juga merica bubuk. Pokoknya masak praktis, cemplang-cemplung, tapi tetap enak ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini juga untuk putih telurnya aku kocok. Bentuk kentang yang tadi sudah dibumbui, lalu masukkan ke dalam putih telur dan siap digoreng. Lanjut, ini aku bentuk semuanya dulu ya. Semuanya sudah selesai, ini aku lanjut goreng kentangnya. Ini minyaknya sudah panas, lanjut aku goreng-goreng seperti ini. Nah, sengaja bikin perkedel kentangnya itu yang agak gede-gede biar marem, biar puas gitu ya teman-teman. Perkedel kentang ini juga merupakan salah satu favorit anak-anak dan suamiku. Jadi dalam sebulan itu pastinya aku sering banget masak perkedel kentang ini teman-teman. Karena rasanya itu gurih, walaupun tidak ada lauk-lauk yang lain, tapi makan pakai perkedel kentang ini dengan nasi hangat itu sudah enak banget. Nah, ini juga aku sudah selesai goreng-goreng perkedel kentangnya. Sengaja aku goreng sedikit dulu. Dan untuk sisa kentang yang belum digoreng, aku simpan ke dalam kulkas. Nanti kalau makan malam itu nanti bisa goreng lagi. Jadi tetap masih hangat, itu kan lebih enak ya. Dan ini aku sudah selesai, siapkan juga aku sajikan sayur lodeh dan juga lauk-lauk yang tadi aku masak. Ada sayur lodeh, ada juga perkedel kentang dan tentunya ikan asin. Tidak lupa ditambahkan, siapkan buahnya untuk cuci mulut ya. Ini dia menu aku hari ini. Sudah selesai tugas pagiku, semuanya sudah siap. Lanjut langsung aku gercep mandi, siap-siap berangkat berkegiatan bersama teman-teman anggota Pia Ardia Garini Depohar 50. Jadi untuk agenda kami hari ini adalah pertemuan anggota dan halal bihalal Pia Ardia Garini Cabang 7 Depohar 50 Gabungan Kohormat AU. Untuk pertemuan hari ini terasa berbeda karena memang cukup lama kami tidak bersua. Dan juga saat ini banyak anggota-anggota wajah-wajah baru yang hadir. Adik-adik kami yang baru-baru menikah dan bergabung dengan Pia Ardia Garini. Nah, karena itu diadakan pertemuan ini. Jadi di sini nanti juga ada pengisian-pengisian yang tentunya bermanfaat untuk menambah wawasan bagi anggota-anggota Pia Ardia Garini yang baru saja bergabung, tetapi tentunya juga menambah wawasan bagi kami yang sudah lebih dulu bergabung. Jadi ini nanti kegiatannya padat, acara hari ini padat. Ada bazar, ada juga pengisian tentang ilmu merias wajah dari tim Wardah, dan tentu saja juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan ini setelah kami semua sudah berkumpul, acara pun dimulai seperti biasa. Untuk pembukaan kami selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Pia Ardia Garini kebanggaan kami. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian. Nah, ini pengisian dilakukan oleh tim Wardah ya teman-teman. Jadi ini ada teman kami yang dijadikan model untuk dirias. Dan kami diajarkan bagaimana cara merias dengan natural tetapi tetap cantik. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Banyak sekali yang antusias, banyak juga yang bertanya dan langsung diberikan penjelasan dari tim Wardah. Setelah itu kegiatan kami lanjutkan dengan fashion show tentang baju-baju seragam Pia Ardia Garini.
Hal ini bermanfaat sekali bagi kami anggota PIA supaya kami bisa mengupgrade pengetahuan kami jikalau ada perubahan-perubahan yang ada di dalam ketentuan-ketentuan seragam PIA Ardiagar ini. Dan untuk yang anggota-anggota baru juga supaya lebih mengerti dan nantinya tidak melakukan kesalahan dalam menggunakan atau memakai atribut ataupun seragam PIA Ardiagar ini. Setelah pengisian-pengisian dilakukan, semua ilmu sudah kami terima, dilanjutkan kegiatannya dengan penyerahan cenderamata kepada tim yang sudah memberikan ilmu kepada kami dan juga untuk ibu-ibu yang telah bersedia memperagakan busana-busana seragam PIA Ardiagar ini. Setelah itu acara kami lanjutkan lagi dengan ramah tamah, jadi makan bersama, bercengkrama, ngobrol-ngobrol, saling melepas rindu, saling bersilaturahmi. Jadi untuk acara seperti ini bisa mengakrabkan kami ya teman-teman. Untuk hari ini semua acara, semua agenda kegiatan dilalui sudah selesai satu persatu. Saat video ini aku buat masih suasana lebaran, jadi hari ini agendanya dilanjutkan dengan halal bihalal bersama Ibu Komandan dan seluruh pengurus serta anggota PIA Ardiagar ini cabang 7 Depohar 50. Dan setelah itu ditutup dengan kami menyanyikan Mars PIA Ardiagar ini supaya lebih semangat untuk mengobarkan rasa cinta dan rasa bangga di dalam hati kami karena bisa menjadi anggota PIA Ardiagar ini. Ardiagar ini jaya, jaya, jaya. PIA Ardiagar ini luar biasa. Terima kasih Ibu Humas, semangat. Terima kasih. Wahai PIA Ardiagar ini, tunaikan tugas baktimu, memelihara kesimpulan tujuan kita. Angkatan muda kita jaya di angkasa, PIA tetap kuat dinamis. Berhati dengan berasa, Pancasila rasa untuk Indonesia. PIA Ardiagar landasan Pancasila sakti, menuju Indonesia jaya. Jadi kami sebagai anggota PIA Ardiagar ini mengemban tugas mulia yang harus kami laksanakan dengan tulus dan ikhlas, mengabdi untuk bangsa dan negara. Kami pun juga harus selalu menjunjung tinggi rasa persatuan, rasa setia kawan dan juga senasib seperjuangan dalam wadah persatuan yaitu TNI Angkatan Udara. Selain itu, kami sebagai anggota PIA Ardiagar ini harus bisa menunaikan tugas bakti kami menjaga nama baik PIA Ardiagar ini dan tentunya menjadi pribadi yang bisa memelihara kesejahteraan keluarga, selalu bisa berusaha untuk menjadi lebih maju, menjadi ibu rumah tangga yang berwawasan luas dan tentunya terlatih kerja dengan hasil nyata. Selain itu, kami juga harus bisa menjadi pribadi yang sejahtera, bermental sehat, dan mempunyai fisik yang kuat. Semua itu bertujuan agar anggota PIA Ardiagar ini menjadi pribadi yang sejahtera, bermental sehat, dan mempunyai fisik yang kuat. Sehingga bisa mendampingi suami, mendukung tugas suami, dan membawa rumah tangga menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia, serta kuat dan dinamis. Oke, itu tadi cerita kegiatan aku hari ini. Acaranya sudah selesai dan waktunya aku perjalanan pulang.
Oke, sekian dulu cerita Martin Family untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung aku, menonton video aku, dan juga memberikan komen-komen yang positif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.